So, halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming di sini di konten ngobrol-ngobrol belajar bareng Top Global. Dan kali ini gue bakal membawakan kepada kalian semua raja satu dunia lu ya, karena bosen lah ya kor terus kita sekali-sekali ngobelinnya support gitu loh. Dan di sini total match-nya 325 dengan win rate-nya 64,3%, ini cukup tinggi ya. Di sini dia menduduki top 1 global dengan MMR-nya yang lumayan tinggi 3301 menurut gue. Dan untuk pemilihan custom emblem-nya dia pakai custom Mage Emblem dengan talentnya yang Magic Worship. Kalian tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. So guys, kita udah masuk ke dalam gamenya. Kali ini dia berperan sebagai support ya, sepertinya ya. Ditemenin sama Cecilion di situ. Oke, okay. Dia balik dulu recall tadi. Dan untuk pemilihan itemnya di sini dia beli item ROM ya tentu saja, karena dia bertindak sebagai support dan juga cooldown reduction untuk sepatunya ya, karena dia bakalan spam skill. Ya, terlihat terjadi peperangan di situ, ada Halid dan juga Atlas yang mulai menginisiasi, bahkan Hylos dan juga Gusion, tapi di sini ada rotation dan dispersion dari seorang Luoyi dan ngedapetin double kill. Wah, looking for triple kill. Ini baru menit 2, boy. Dan dapat triple kill-nya, darahnya Sekar. Di situ tersisa Halid dan Maniac, dia dapetin di menit 2. Gila banget. Gokil. Padahal dia di sini berperan sebagai support doang, tapi bisa ngedapetin Maniac di menit 2 itu the best sih. Emang kombinasi skill-nya tadi, dispersion-nya, kemudian efek pasifnya aktif tadi, duality, dia pintar banget mainin dispersion-nya. Karena kalau dispersion-nya itu ketika Yin dan Yang itu kena hit di dalam dua hero, itu bakalan ngeluarin kayak efek dempet gitu, itu dan itu yang ngebuat damage-nya itu tambah gila lagi. Apalagi dia tadi rotation-nya itu pas banget gitu di antara musuhnya, dan nyebabin efek slow itu yang ngebuat damage-nya itu semakin gila. Dan dia berhasil ngedapetin maniak di menit 2, gokil. Tapi di sini terjadi war lagi. Di situ rotation-nya berusaha untuk menghambat pergerakan dari Hylos dan juga Atlas, tapi ada Gusion yang mencoba untuk men-shutdown seorang Luoyi. Gusinya pinter juga nih di sini ya. Dia yang shutdown Luoyinya dulu sebelum yang lain-lainnya, karena emang penting banget Luoyinya ini di pick off duluan. Karena kalau nggak di pick off duluan, dia bakal ngeselin banget ya. Spam swan skill 1 atau dispersionnya itu bakal ngeganggu pergerakan core musuh. Jadi musuh di sini gue yakin pinter banget gitu loh untuk mem-pick off Luoyi duluan. Tadi Gusinya benar-benar ngelock Luoyinya. Oke, di sini dia berusaha untuk nyicil-nyicil lagi. Dan untuk item selanjutnya dia bakalan bikin buku, karena penggunaan mana Luoyi ini lumayan boros juga ya guys ya. Apalagi di sini dia ngambil talentnya itu bukan talent yang 3 gitu loh, tapi talent yang kedua yang Magic Worship, itu tambah boros lagi. Dan di sini dia memanfaatkan buku, tapi di sini ada ulti dari seorang Atlas tapi tidak mengenai siapa-siapa, ngulti angin Atlasnya. Oke. Ada sedikit spam skill di situ. Ultimate dari seorang Lolita tadi ya, tapi tidak ada backup war atau inisiasi untuk nge-war, jadi balik lagi, nggak ada damage juga. Tapi yang gue heran di sini, kok lebih jago Luoyinya daripada si Cecilion ya. Tapi di sini dia berusaha untuk nge-kill lagi, ngebantuin teman-temannya. Di situ ada Halid yang akan dituju dan berhasil double kill Masha-nya. Wow. By the way, di sini dia bukunya udah jadi ya. Jadi udah enak banget untuk spam skill, lebih irit lagi penggunaan mananya. Ya kalau misalnya make support itu emang kayak gitu sih guys, lu kayak harus ngikutin core lu dimanapun lu berada. Jadi lu nggak bisa sendirian jalan sendirian gitu aja gitu loh. At least lu supportin, kalau misalnya core lu lagi nggak ada nih ya, ya lu jalan bareng tank lah, karena itu tuh udah harga mati tuh support itu. Kalau nggak bareng tank, kalau nggak bareng core, ya harusnya sih bareng core ya. Tapi karena kadang core-nya lagi ngapain, lagi ngambil buff gitu kan, kita mah ngejagain atau berusaha untuk open map. Tapi di sini Atlasnya ulti dan lagi-lagi Luoyinya yang dituju, pinter banget. Ah, sayang banget di sini Luoyinya lagi-lagi terpick off guys. Oke, di sini dia duduk lagi, dan di situ ada Gusion yang ternyata udah ngambil buff biru di area jungle-nya teman-teman Luoyi. Dan Yuzhong-nya di pick off mega kill. Wah, ini bahaya nih guys, ini bahaya nih. Ini musuhnya udah mulai ganas nih. Luoyi cuman bergantung sama core-nya aja sih. Dan di sini Cecilion paling physical damage-nya dari
dari Masya doang gitu loh. Dan di sini kita lihat ya pergerakan dia kayak gimana, dia nge-supportin teman-temannya. Dan di sini ada Gusion di situ. Oke, Atlasnya flicker ulti. By the way, Luoy-nya lagi-lagi yang dituju di sini dikeroyok sampai 4 orang segitunya demi untuk ngekill Luoy. Ini gue yakin musuhnya udah tahu banget yang mana yang harus dia incer ya. Di sini Luoy-nya udah kecret 3 kali by the way. Dia tahu banget karena Luoy-nya yang bahaya. Kalau Cecilio-nya sih belum garang nih, masih early game hitungannya soalnya kan. Jadi benar-benar Luoy-nya sih yang dituju. Oke, untuk selanjutnya dia bakalan ngejadiin Glowing Wind kayaknya. Ini dia berusaha untuk nge-kill Atlasnya lagi-lagi menggunakan dispersion dan rotation menjadi satu dan dapetin double kill di area jungle monster buff musuh. Atlasnya dan juga Halid-nya terpick off. Gantian nih di sini ya, balas dendam seorang top 1 global Luoy terhadap Atlas dan juga Halid yang tadi nge-pick off dia berkali-kali ya. Di sini dia balas dendam. Oke, rotation udah dikulain, di situ ada dispersion juga ke arah seorang Sylvana tadi tapi tidak menyebabkan Sylvananya keok. Dia masih berhasil untuk balik ya. Dia di sini udah ngantongin 8 kill support, tapi 8 kill ini ngelebih-lebihin core ya. Salut banget gua dia pakai Luoy-nya. Pinter gitu loh mainin dispersionnya itu, pinter guys. Skill satunya itu oke. Di situ lu lihat ya, aktif terus Yin dan Yang itu aktif terus coy. Di sini dia spam dispersion ke arah musuh. Ada 5 orang di situ, 1 versus 5 Luoy sendirian di situ. Ada oh my god, ngedapetin seorang Halid tapi tidak bisa ngekill siapa-siapa saja karena darahnya udah sekar. Tapi datang bantuan dari seorang Yuzhong dan juga Marsha-nya, berikut juga Cecilion menumbangkan 4 sekaligus di arah musuh. Nggak percuma Luoy-nya berkorban ya. Ini gue salut sih, emang support itu tugasnya ngeskaratin musuh, tinggal nanti yang ngelasit-lasitin itu ya core-nya, bagian core-nya kayak di sini Yuzhong atau Cecilion ataupun Marsha gitu ya. Jadi gold-nya itu dikasih ke mereka, gold hasil kill-nya itu. Pinter sih, nggak dimakan sendirian karena percuma kalau support banyak duit, kaya sekaya apapun ya susah untuk ngegendongin cuy. Emang penentuan di late game itu ya mau nggak mau. Dan di sini dia sadar betul dia bukan tipe support yang sampahin kill core-nya, dan ini menurut gue salah satu skill juga ya yang harus lu tahu gitu. Kalau misalnya lu nyampahin kill core lu nggak bakalan jadi-jadi, dan kalau nggak jadi-jadi nanti lu bakalan nyalahin core. Tapi di sini dia pinter, dia kasih kill-nya berkali-kali ke Cecilion ataupun ke Yuzhong tadi. Tapi di sini dispersionnya ngeluarin skill lagi-lagi, dapetin kill, double kill dan wipe out, dan berhasil ngeratain semuanya. Di sini dia ngekill 11 dan assist-nya 9. Ini adalah support yang the real support menurut gua, karena beberapa kali yang dia dapetin kill itu emang hasil kerja dia sendiri, bukan hasil nyampah ya. Apalagi tadi yang dapetin maniak itu gokil banget, 2 menit dia bisa ngedapetin maniak. Oke, di sini adalah statistik pertandingannya, 11 kill support tapi jadi MVP. Ini luar biasa banget. Bisa kalian tiru kalau kalian pengen pakai Luoy, karena hero ini udah mulai jarang di-ban ya di musuh ya. Kalau dulu itu sering banget nih hero di-ban karena emang OP banget. Tapi sekarang udah di-nerf sama Moonton jadi udah enggak terlalu OP, dan tapi sebenarnya masih OP, cuman enggak terlalu separah yang kemarin-kemarin banget sebelum di-nerf gitu loh. Dan di sini total kill-nya 11, bahkan lebih banyak daripada core-nya di sini Cecilion dan juga Masha, Yuzhong masih kalah kill-nya, jumlah kill-nya dari seorang Luoy. Ini luar biasa. Malah di sini Cecilion-nya yang bertindak sebagai mid lane yang jadi support gitu, karena di situ assist-nya 15 sementara si Luoy-nya yang nge-catch-catchin atau ngelasitin semuanya. Tapi by the way itu bukan last kill dari ini ya, dari nyampa ya, tapi benar-benar solo kill dia tadi yang maniak itu sih, salut gua. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya kalau kalian suka konten gua, dan jangan lupa di-like juga. Kolom komentar kalian ketik ya. Kalian pengen gue ngobelin hero apa lagi, ketik aja di kolom komentar. Dan bye-bye. See you in the next video. As always, keep support. Peace out.
tough, you see, clap.